Anjay, ini mata gua apa ya? Kipasnya gerak sendiri, bro. Betul nih kan, lucu juga tuh ya, satu partai tapi saling bantai ya ketemu nih. Lawan itu kan. Yang perasaan kan makan rotor-rotor anget sumuk ngono ya. Ke bajumu lho gede. Nah, di sini pas mulai tekungan, munggah iki mah maces langsung kayak di apa? AC. Tapi ramen dong ya. Wah, mau mancing iki paling ku es paling muap. Itu kan lewat aja sih jalur motor termancing oi wong. Mau mancing. Ceritanya jadi begitu ya. Jadi setelah kita mengikuti video ini tadi, kalian mungkin bisa mengartikan sendiri tanpa saya harus menjelaskan ya. Jadi intinya begini, apapun yang kita alami di suatu tempat ataupun di mana aja kita berada, itu hanyalah sebenarnya suges kita aja ya. Karena kita kebawa perasaan horor, mungkin karena kita letih, kita capek, dan kita suges itu tadi. Jadi segala sesuatu yang sebenarnya itu bergerak normal ataupun terjadi normal, karena kita udah parno duluan, jadi kesannya kayak gimana. Ya udah, pokoknya apapun itu yang kalian saksikan di video ini, anggap aja itu tadi suatu hal yang kebetulan ya. Dan mungkin yang saya alami karena mungkin saya capek atau mungkin saya lupa baca doa juga mungkin bisa ya. Yang jelas intinya jangan dijadikan sesuatu hal
yang membuat kita menjadi seujon ataupun takabur ataupun yang lain sebagainya. Intinya kuncinya satu, kita harus yakin dengan apa yang kita lihat, apa yang kita alami, dan yakin bahwa dunia ini memang dihuni oleh makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja lah ya. Intinya terima kasih bagi kalian semua yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Dan kebetulan aja ini tadi kejadiannya kebetulan saya rekam, karena memang setiap dalam perjalanan dimanapun, kapanpun, jam berapapun, saya selalu mengabadikan setiap momen-momennya ya. Dan tadi suatu hal yang kebetulan di malam ini, tepat hampir jam berapa tadi ini? Sekitar jam 11 mungkin ya, saya masuk di area sini apa jam 10. Nah itu ada sesuatu hal yang mungkin saya rasakan karena saya capek, karena badan saya mungkin letih. Intinya agak berbeda, dan itu juga berlangsung saat saya udah nyampe ke penginapan ya. Bahkan sampai saya ke penginapan yang tadinya saya udah buka pintu, nggak ada apa-apa, dan kebetulan setelah saya selesai mandi, ada cicak mungkin numbur nabrak si kipas itu tadi, sehingga kipas tadi bergerak dan membuat sebuah gerakan kipas yang seperti kipas dicolokin ke listrik gitu ya. Tapi memang baling-balingnya memang gak berputar itu tadi seperti yang kita lihat. Oke, dan seperti kejadian di jalan ini tadi, semuanya kita jadikan pelajaran aja, bahwa kadang sesuatu hal yang kita sugesti kita dalam diri kita akan kita rasakan berbeda. Intinya kita tetap yakin dan kita jalani dengan smile, santai, strong, tanpa harus mengganggu pekerjaan kita. Dan semangat, salam satu profesi bagi driver-driver di Indonesia, terutama di Lampung. Sekian, wassalam, dan sampai jumpa di video Jabrik Nusantara selanjutnya. Sukses selalu. Bye-bye.